Dilansir dari Gelora.co, orang Papua Sindir Ma'ruf Amin sering ngaku keturunan berbagai tokoh. Warganet ngakak. Dalam setiap kunjungan ke berbagai daerah, Cawapres 01 Ma'ruf Amin sering mengklaim dirinya mempunyai ikatan silsilah atau garis nasab dari tokoh daerah setempat. Misalnya, Ma'ruf Amin mengaku sebagai keturunan nenek moyang Raja-Raja Madura. Di lain waktu mengaku sebagai keturunan Sunan Gunung Jati. Lalu disebut pula sebagai keturunan Prabu Siliwangi. Hal ini terpantau dari jejak digital, pemberitaan beberapa media online nasional. Menanggapi itu, tokoh Papua Chris Wamea memberikan komentarnya. Ia menyindir, seandainya berkunjung ke Papua, bisa-bisa Ma'ruf Amin akan mengaku keturunan raja dari Papua. Pak Kiai Ma'ruf Amin setiap berkunjung ke beberapa daerah di Pulau Jawa, ngaku keturunan dari daerah tersebut. Bisa-bisa berkunjung ke Papua, Pak Kiai ngaku lagi keturunan raja dari Papua. Pak Kiai sebenarnya kampanye sebagai cawapres atau calon kepala suku untuk Indonesia, karena di mana-mana hanya dijelaskan garis keturunan, tulis Chris Wamea di akun Twitternya.